16, beri tepuk tangan yang meriah. Kita ingin pemerintah tahu bahwa kita ini ada
dan kekuatan yang besar. Kita ikut andil dalam perekonomian nasional. Kita bukannya adalah menjadi beban. Tetapi kita ikut memenuhi kebutuhan protein hewan. Kita ikut mengembangkan peternakan ini, menyediakan lapangan kerja. Pemerintah tidak perlu repot menyediakan lapangan kerja. Kita yang menciptakan lapangan kerja sendiri. Tapi selama ini kita merasa terhormat dari dunia. Pertama, saya katakan tentang beda kongres. Pertama, kita tunjukkan eksistensi kita. Kedua, kita tidak ingin terus-menerus terhormat dari dunia. Mau contoh? Banyak. Setelah penandatangan letter of intent di akhir 90, semua keputusan, semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dicabut. Peternak sapi perah dulu dilindungi dengan payung hukum namanya Impres nomor 2 tahun 80 tentang penggunaan sapi perah. Di situ diatur sampai IPS itu diatur pakai buset. Tapi kemudian cabut. Apa yang terjadi? Peternak sapi perah diatur dengan kekuatan besar. Akhirnya sampai dari 20 tahun peternakan sapi terkikis dari waktu ke waktu. Belum lagi sapi potong atas nama globalisasi, atas nama liberalisasi, atas nama pasar, atas nama pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan memasukkan impor daging yang sangat murah yang menggerus pada peternak sapi lokal. Pemerintah tolong pertimbangkan implikasi mengimpor daging kerbau yang murah itu nanti akan menghabiskan. Saya katakan itu ibaratnya kebijakan mengulung peluru berbalut gula. Enak apa? Gula habis, peluru meledak. Kita tidak ingin seperti itu, saudara-saudara. Karena itu kita ada di sini. Mana lagi? Masih banyak lagi. Ibu dan bapak sekalian, saudara-saudara, para undangan, tentunya kita bertanya, kenapa sambutan kunci kita hanya minta kepada Dewan Perwakilan Rakyat? Sayang yang belum datang. Karena seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat yang harusnya peka. Kita minta satu-satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka lah yang harus mampu menangkap aspirasi, inspirasi kita, merubah menjadi peraturan atau keputusan politik, baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Dan DPR yang bisa menekan pemerintah apabila ada kebijakan-kebijakan yang memarginalkan kita semua. Saudara-saudara sekalian, saya yakin banyak sekali hal-hal yang bisa dalam diri Anda. Kalau dalam bahasa kasar yang ingin Anda muntahkan pada inilah hari ini, inilah panggungnya milik saudara-saudara semua untuk menyampaikan inilah waktu yang sangat tepat untuk saudara-saudara. Tapi untuk sekarang kita jelas, apapun nanti yang menjadi keputusan kongres, kita akan kawal bersama-sama saudara-saudara. Ini hanya hari ini, setelah itu lewat begitu saja. Tidak cukup. Kita tahu ada tokoh-tokoh muda. Saya senang hari ini yang muda banyak muncul. Banyak yang akan memimpin. Kita lihat mahasiswa banyak. Itu dia, mereka lah yang nanti akan menjadi pemain-pemain pelaku mengembangkan peternakan di tanah air, tapi sekaligus juga sebagai sumber kehidupan mereka. Tidak perlu seorang lulusan fakultas peternakan harus bekerja di lain bidang. Harus menjadi motor untuk mengembangkan peternakan di tanah air. Apa yang kita katakan itu bukan omong kosong. Yang kita katakan bukan tanpa dasar. Mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, jelas demokrasi ekonomi. Yang sebenarnya di situ menyiratkan bukan
mengingatkan pemerintah punya kewajiban, punya kewajiban melibatkan seluruh warga negara untuk ikut dalam proses produksi dan menikmati hasil produksi. Tugas pemerintah. Lebih lanjut, dalam TAP MPR nomor 16 tahun 98 juga sangat jelas tersurat. Pertama, bahwa politik ekonomi yang mencakup kebijakan, strategi, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi dan saya garis bawahi mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33. Kedua, terciptanya struktur nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya serta adanya keterkaitan kemitraan yang saling menguntungkan antara usaha kecil, menengah, dan koperasi. Dan ketiga, mencegah, ini yang perlu Anda catat, mencegah terjadinya perlindungan aset dan penguasa pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Keempat, pengusaha lemah harus diberi prioritas dan dibantu dalam pengembangan usaha serta kepentingan ekonominya agar dapat mandiri, terutama memanfaatkan sumber daya alam dan akses sumber dana. Keempat, sebagai wujud keberpihakan, maka usaha kecil, menengah, dan koperasi harus memperoleh kesempatan utama dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya. Lalu, apa hubungannya dengan peternak rakyat? Ada. Di mana kaitannya? Para peternak rakyat kita umumnya sekarang ini masuk kategori HM, mikro, kecil, dan menengah. Dan adalah hak-hak untuk hidup di negara kita. Pemerintah harus melindungi keberadaan para peternak rakyat. Saya harus bawahi, harus melindungi kepentingan peternak rakyat. Saudara-saudara, nantinya Ketua Tim, Pak Ade, Zulkarnain yang akan berunsur banyak yang hal-hal yang akan kita yang strategis ke depan. Pernahkah kita bicara tentang kemungkinan membentuk suatu dewan peternak rakyat nasional? Di situ akan menjadi partner pemerintah. Sebelum mengeluarkan berbagai peraturan perundangan, ajaklah dewan untuk bicara. Tidak perlu mengeluarkan. Hari ini sebagai hari peternak rakyat nasional. Siap, saudara? Siap. Merdeka. 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 Peternak rakyat merdeka. Untuk memperkuat peran peternak rakyat dalam pembangunan peternakan nasional, maka dalam Kongres Peternak Rakyat hari ini, kami 17 asosiasi peternak rakyat mendeklarasikan terbentuknya Dewan Peternak Rakyat Nasional. Bentuk penghargaan kepada peternak rakyat, maka pada tanggal 28 November kami nyatakan sebagai Hari Peternak Rakyat Nasional. Merdeka! Merdeka!